Pada pertengahan Maret lalu, hukumonline.com melalui hukumpedia.com mengadakan sebuah kegiatan bertemakan berbagi buku yang diberi nama Berbagi Jendela Dunia. Sejak diumumkan melalui website hukumpedia.com, selama kurang lebih 2 minggu, terkumpul sebanyak 462 buah buku untuk disumbangkan. Selain dari internal karyawan Hukum Online, sumbangan juga berasal dari para sahabat Kumi dan penerbit Bypass. Sebagai puncak acara Berbagi Jendela Dunia, tepat pada 5 April lalu, Kumi dan beberapa sahabat Kumi lainnya berkunjung ke Sanggar Rumah Belajar Himpunan Pemuda Peduli Lingkungan atau HPPL. Iya, Ma Bunda. Kunjungan Kumi dan sahabat bertujuan untuk menyerahkan donasi buku yang sudah terkumpul, sekaligus bercengkrama dan bermain bersama adik-adik asuhan Sanggar Rumah Belajar HPPL. Berlokasi persis di sisi jalur kereta, di seputaran Manggarai, Sanggar Rumah Belajar HPPL pimpinan relawan muda bernama Kak Sabda tersebut beranggotakan adik-adik asuh berusia balita hingga 13 tahun. Kedatangan Kumi dan sahabat disambut antusias oleh adik-adik asuhan Sanggar HPPL. Betapa tidak, dari perkiraan jumlah adik-adik yang akan Kumi jumpai sekitar 30 orang, bertambah hingga 80 orang. Ya, selama ini kita bukunya susah. Ya. Halo adik-adik semuanya. Halo. Usai diperkenalkan oleh Kak Sabda, Kumi berkesempatan untuk menyapa adik-adik dan mendengarkan mereka bernyanyi bersama. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah itu, Kumi dan sahabat mengajak adik-adik asuhan Sanggar HPPL untuk bermain aneka permainan yang sudah disiapkan oleh Kumi dan sahabat. Karena banyaknya adik-adik yang berpartisipasi, Kumi membagi adik-adik menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok menamakan kelompok mereka dengan nama-nama binatang. Ada kelompok ayam, kelompok bebek, dan kelompok kucing. Tiap-tiap kelompok juga diharuskan membuat yel-yel. Kumi dan para sahabat mengajak adik-adik bermain beberapa macam permainan, antara lain laba-laba nervous, sumpit bergoyang, nggak boleh pakai tangan. Dan gabus gembira. Jatuh. Makasih.
Tuh, cakep tuh, terus. Di tiap-tiap permainan, adik-adik akan menemukan petunjuk-petunjuk dalam bentuk kata untuk kemudian disusun menjadi sebuah kalimat. Usai bermain dan bersenang-senang, Kumi dan sahabat juga membagi-bagikan hadiah bagi adik-adik yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Kumi dan sahabat. Atas nama seluruh keluarga besar hukumonline.com, Kumi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas partisipasi dari para sahabat Kumi dan adik-adik asuhan Sanggar Rumah Belajar HPPL hingga kegiatan ini dapat terlaksana. Sampai jumpa di Berbagi Jendela Dunia berikutnya.